tahun 2021, Sabtu 14 Agustus 2021, dimulai. Pasukan disiapkan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pasukan. Inspektur upacara memasuki mimbar upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh komandan upacara. Kepada arwah para pahlawan, hormat! Peletakan karangan bunga oleh inspektur upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, dalam suasana hening ini kami persembahkan puji dan puji syukur serta doa kehadirannya. Kami memohon kepada-Mu luahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan, kesatria, kesuma bangsa yang telah mendahului kami.
sesuai dengan janjimu, ya Allah. Kita gandakanlah pahala atas keikhlasan, pengabdian dan pengorbanan mereka. Ya Tuhan, Tuhan yang maha penyayang, ampunilah segala kehilapan dan kealpaan mereka sebagai syuhada yang telah gugur dalam menegakkan dan membela kebenaran dan keadilan. Dekatkanlah mereka di sisimu, ya Allah. Ya Allah, dan dekatkanlah pula hati kami dengan semangat juang mereka. Ya Allah yang maha pemersatu, jadikanlah ziarah dalam rangka hari pramuka ke-60 tahun 2021 ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami dalam rangka meningkatkan jiwa pengabdian dalam wadah negara kesatuan. Ya Allah Tuhan yang maha mendengar, kabulkanlah doa dan cinta kami. Ampunilah segala kesalahan dan kealpaan serta dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami dan para pahlawan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang mengabulkan segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Acara tamu bunga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Organ. Upacara telah selesai. Inspektur upacara berkenan melanjutkan ziarah tabur bunga bersama pengurus korja. Upacara telah selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Terhad di tempat rekan.